Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Nine News Siang. Pemirsa, ruas tol Cipali dari Palimanan menuju Jakarta amblas di kilometer 122. Petugas kini memberlakukan kontraflow mulai dari kilometer 117. Ya, inilah ruas tol Cipali di kilometer 122 di Kecamatan Cibogo Subang yang amblas Selasa dini hari tadi. Ruas jalan tol Cipali dari Palimanan menuju Jakarta ini amblas sedalam 2 meter dengan panjang 30 meter. Pengelola tol Cipali kini memberlakukan sistem kontraflow bagi kendaraan. Kontraflow mulai diberlakukan dari kilometer 117 hingga 126.